Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dera Bunga. Sebelum kalian lanjutin nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Dera Bunga. Apa kabar teman-teman? Aku doakan semoga semuanya sehat. Ini adalah video situasi terkini di sekitaran gerbang tol Sumedang Kota Tol Cisumdawu. Di sini dapat kita lihat bahwa pengerjaan drainase dan pondasi bahu jalan, baik dari arah Bandung menuju Cirebon ataupun sebaliknya sudah selesai dikerjakan, sehingga kendaraan dari arah Bandung menuju Cirebon tak lagi masuk ke gerbang tol Sumedang Kota. Namun demikian, akses jalan gerbang tol Sumedang Kota dalam upaya mengurai kemacetan dari Cilenyi sampai ke Sumedang, sampai dengan saat ini belum dibuka teman-teman. Untuk arus lalu lintas, seperti yang kita lihat bersama, saat ini dalam keadaan ramai lancar, baik yang dari arah Bandung menuju Cirebon, ataupun sebaliknya. Bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan melintasi kota Sumedang, kembali aku mengingatkan, untuk tetap berhati-hati dan waspada di jalan raya. Selama musim libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, semua objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang akan tetap buka dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk pengaturan objek wisata selama musim libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 77 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru. Adapun salah satu isi dari surat edaran yang telah ditandatangani langsung oleh Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir itu, antara lain mengenai pengaturan tempat wisata selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Demikian sedikit gambaran dan informasi tentang situasi terkini di sekitaran gerbang tol Sumedang Kota Tol Cisumdawu dan dibukanya objek wisata di Kabupaten Sumedang selama libur Nataru tahun 2022 yang dapat aku sampaikan pada video aku kali ini. Semoga dapat menghibur hati teman-teman yang sedang gundah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa bahagia.